minum seputeng, makan gaduh-gaduh. Gue ganteng kayak lihat tuh. Nomor antrian, bukan lagi pantun. Gue kirain lo pantun. Banyak yang masak air. Gue udah gak masak air lagi, kompornya meleduk. Vanilla cupcakes sih habis ya? Vanilla cupcakes nih. Ini buat Haka. Dia lagi pitching project London. Mirip banget. Ini harus goal sih. Kapan lagi gue internasional? Harus. Dan kalian tahu apa? Kita adalah satu-satunya perusahaan desain dari Indonesia yang lolos sampai pitching tahap ini. Pak. Ya? Pesanan saya udah belum ya? Bapak nomor berapa? 40. Ini masih antrean nomor 32. Sabar. Orang sabar, dompetnya lebar. Saya nggak punya dompet, Mbak. Terus saya yang harus beli dompetnya. Saya juga yang harus isiin. Kalau Mbak mau sekalian aja jadi bini saya. Udah banget saya sama aki-aki. Ya, dia belum tahu sayur kiong dimasak tumis. Makannya bulan puasa. Dicium pakai kumis, 6 bulan masih berasa. Ganjeng. Biarin yang penting hidup. Haka, Haka the man. Cheers to Haka and cheers Kolabora Go International. Ay, kamu seriusan makan di tempat kayak gini? Udah sayang, kamu tenang aja. Ya tumben banget kamu ngajak ke tempat kayak gini. Nih. Tetep bayar kok. Cuma lebih murah. Ada lagi sih. Enggak sayang, itu mereka nggak main. Nggak main. Itu main? Enggak. Permisi, untuk berapa orang? 2 orang ya, Mbak. Oke, boleh ikutin saya sebelah sini. Sini ya? Iya. Silahkan menunya. Kalau udah mau pesan tinggal panggil saya ya. Ya, makasih banyak, Mbak ya. Sama-sama. Dan ya? Enggak. Aku tuh gak level nyanyi tempat begini. Ya udah, kamu tuh levelnya nyanyi di tempat mana? Enggak dimanapun. Aku emang gak mau nyanyi. Enggak, no. Kamu tuh emang ya, dari dulu gak pernah mau ngikutin kemauan aku. Gak pernah ngikutin kemauan yang mana nih? Dulu aku pernah minta ditembak pakai apa? 1000 bunga. Kamu ngomongnya waktu itu, 1000 bunga buat apa? Buat apa? Buat ngelamar, bukan buat nembak. Ya wajar pas aku nembak gak ada 1000 bunga dong. Mungkin kamu ngelamar sih. Tahu kapan ya. Tanya. Please, turutin aku sekali aja. Enggak, gak mau. Enggak. Sekali enggak, tetap enggak. Oke. Ini curang ya. Mungkin ada yang mau langsung nyanyi ke depan? Oke, Mbaknya silakan. Bukan mas, ini masnya mau nyanyi. Oke, masnya. Silakan mas. Mas yang ini, tadi bilangnya mau nyanyi. Siapa? Kamu mau nyanyi kan bilangnya? Kata siapa? Kamu bilang mau nyanyi, lagu favorit kamu. Iya kan, bagus banget mas suaranya. Mau ke toilet dulu, boleh gak? Kita nyanyi dulu yuk. Oke, silakan mas. Matai. Silakan dilanjut makanannya. Ini santai aja dong mas. Namanya siapa? Haka. Oke, malam ini mau nyanyi apa? Oke. Langsung aja kita sambut Haka! Hello.
terpendam, alas tonggak harapan. Belai indah matamu, teman pipit tanpa jemu, biar tergarang semu. Biarlah semua kebahagiaanku jadi milikmu, dan semua kesedihanmu jadi milikku. Biarlah semua seisi dunia jadi milikmu, dan hanya kamu seorang jadi milikku. Sarah Adara Rahmadia, maukah kamu jadikan aku laki-laki paling bahagia di muka bumi? Jadilah istriku. Harusnya aku tahu ya, tadi semua settingan kamu. Hebat kan aku? Iya gak, Nek? Nenek ikutan juga? Ups. Lu nyebelin banget sih kalian. Namanya juga kejutan. Jadi ya gak boleh dikasih tahu sebelumnya. Sekarang Nenek istirahat dulu ya. Iya, Nek. Ya, Nek. Selamat istirahat. Iya, iya, iya. Hati-hati. Seneng tuh. Terus, kalau tadi aku gak minta kamu nyanyi, kamu kelamaran gak jadi dong? Enggak mungkin. Pede banget kamu. Lah, emang gitu kan? Tiap kita ke kafe yang ada live musiknya, kamu selalu nyuruh aku nyanyi.
Enggak pernah, enggak. Orang terakhir kita makan di pinggir jalan aja ada yang ngamen kamu suruh aku nyanyi. Oh iya? Iya. Ih, lupa. Yang. Aku udah ngomong sama mama papa. Soal tanggal, mereka katanya ikut kita aja. Jujur aku sih gak pengen nunda kelamaan ya. Menurut aku, 3 atau 4 bulan dari sekarang kayaknya ideal. Gimana? Aku setuju. 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 Berarti kalau kayak gitu, kita harus udah nyiapin WO, terus kita ngomongin konsep, terus kita ngomongin pakai baju apa. Aku juga setuju. Aku setuju banget. Tapi kita bahasnya besok lagi aja, ya? Ya, kenapa? Karena udah malam. Terus kenapa? Ya, kalau malam istirahat, toh. Besok kan ketemu lagi kita. Kita bahas, oke? Janji. Ya udah, aku pulangnya. Boleh nggak nih pulang? Nah, boleh kok gini. I love you. Baskara Raka Putri. I love you too. Sarah Hadara Ramadia. Yakin nggak mau di situ dan begitu konsepnya? Di tempatnya, udah bagus banget. Terus ntar lebih keren lagi kalau ditambah 1000 bunga. Orang bunganya nggak cukup. Mbak, bunganya kemarin katanya cuma 900 berapa gitu kan? Nggak nyampe 1000. Bisa kok ditambahin kan, Mbak? Kamu kenapa? Ah, kelilipan. Ih, kebiasaan kamu tuh kayak gitu. Kalau emang kamu milih yang ini, berarti kita cari yang lain. Salah ya? Harusnya yang ini ya? Ya, iya, iya. Oke, okay, oke. Okay. Karena kamu milih yang ini, berarti kita milih yang ini. Mau pesan apa lagi, Kak? Berapa hari satu ikut bayi? Apa? Berapa hari satu ikut bayi? Ini ya? Mbak Sarah! No, no, no! Mbak Sarah! Mbak Sarah! Mbak Sarah! Mbak Sarah! Mbak Sarah! Mas, ke sini, ayo cepetan. Kamu mau? Tolong dong, bantuin dong, katanya. Tolong. Ini, mas, pas ya. Tekanan darah Mbak Sarah agak rendah sedikit saja. Yang lainnya bagus, semuanya normal. Mungkin hanya kecapean saja. Lagi banyak aktivitas ya, akhir-akhir ini. Iya dok, emang lagi sibuk banget ya sekarang. Sibuk boleh, istirahat juga harus cukup. Itu dengerin saya. Jangan khawatir, nanti kalau ada kabar lanjutan akan saya hubungi. Iya dok. Kan aku udah bilang, kamu kalau di toko jangan terlalu diforsir. Iya doang. Tapi beneran loh ya, kamu harus istirahat yang cukup. Iya, ay, bawel deh kamu. Janji ya. Istirahat yang cukup. Iya, jangan diforsir. Gitu dong. Jangan. Ngapain lihat jam? Udah malam, mau pulang. Terus kenapa? Ya, biar kamu bisa istirahat. Iya, kan kamu udah temenin aku udah sampai tidur di sini. Baru pulang. Boleh pulang gak? Aku buru-buru banget sih. Ini gak boleh pulang ya? Ada nenek di sini.
ada nenek di sini. Ada nenek di sini. Nek, belum tidur? Ini baru mau tidur. Terus lihat action. Nenek tadi bukan udah tidur ya? Sekarang mau tidur, Non. Oke, selamat malam ya. Hati-hati di jalan ya. Makasih, Nek. Selamat istirahat. Oke. Bukan. Kok jadi aku? Kamu? Nenek, oh. Aku udah mau balik tadi. Kamu yang nahan-nahan. Hah? Ini gara-gara kamu. Yaudah deh. Kamu ngapain? Kamu gak boleh sama orangnya apa fotonya aja. Hasil pemeriksaan lebih lanjut, Mbak Sarah didiagnosa mengidap penyakit kanker darah stadium 3. Kondisi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Proses penyakit ini sudah berlangsung lama sehingga berada pada titik ini. Itu yang menyebabkan Mbak Sarah sering pingsan karena imun tubuh turun secara tiba-tiba. Bisa tapi jadi misteri apa ini, Sarah. Welcome, our bride to be. Ayo, silakan, silakan. Mau makan apa, mau minum apa, silakan diambil bebas. Kalau memang ada yang kurang, silakan dipesan. Bebas. Mau pesan apa? Apa ini udah cukup? Bebas. Silakan dipesan. Lagi ada apa sih? Jadi gini, sayang. Kita Goal Project di London. Wow. Kita Semarang gak level, kolabora goes to London. Nanti klien-klien kita orang-orang luar negeri, David Beckham. Kenapa? Possibility-nya paling bagus tahun. Mulai besok, aku udah harus ke rumah sakit buat kemo di sana. Jadi warga resmi di sana. Masih banyak dokter di Jakarta yang kita bisa cek ke tempat yang lain. Cari tahu sudut pandang mereka gimana. Siapa tahu dokter yang ini salah. Hasilnya gak mungkin berubah. Dia gak bisa gitu aja ngeklaim masa hidup orang. Dia bukan Tuhan. Please ya. Kita cari dokter yang lain. Aku yang cariin deh, please. Yang... Aku tahu ini berat, Ay. Tapi ini kenyataan ya kan? Aku harus terima. Kamu harus terima. Yang jelas, kita akan tetap nikah dan kamu akan ikut aku ke Inggris. Yang jelas,
kamu harus tetap ke London. Iya. Karena ini impian kamu selama ini. Aku akan tetap ke London sama kamu setelah kita nikah. Sayang, kenapa? Silakan. Baru pertama? Iya, Mas. Oh, kelihatan. Masih tegang. Udah makan? Udah, kok. Saya belum. Dari tadi ada terus pasiennya. Sempet deh. Ternyata udah tunangan ya, Mbak? Saya masih polos, Mbak. Padahal dari umur kayaknya tuaan saya deh sama Mbak. Tapi ya, dengan gak punya pasangan, saya jadi bisa nikmatin hidup sendiri. Bisa sering jalan-jalan, traveling. Mbak suka traveling? Suka sih. Cobain Mbak traveling sering-sering. Nikmatin pemandangan. Ke pantai, barbekyuan, atau sekalian camping, nikmatin ombak. Seru deh. Boleh ya, saya coba ya. Siap. Mulai ya. Gimana temunya ya? Ay, kita ke pantai yuk. Terus nanti kita cobain camping juga sekalian di sana. Barbekyuan di sana kayaknya juga seru deh, Ay. Mau nggak? Kita belum pernah kan? Ntar aku browsing pantai yang bagus buat kita. Kamu ada ide nggak? Ini dia. Oke. Ya, ya udah ada. Jadi nanti nenek kirim pakai ojek ya. Iya, Nek. Makasih ya, Nek. Tunggu dulu. Kamu pulang jam berapa? Aku pulang jam 12 malam, Nek. Hah? Malam sekali? Iya, aku masih di luar sama Haka, Nek. Oh. Masih ada beberapa hal yang harus diurus. Iya deh. Tapi hati-hati ya. Iya, Nek. Ya, hati-hati ya. Oke, yuk. Dadah. Nek. Kenapa? Kamu yang kenapa, San? Kenapa kamu gak cerita sama nenek? Hah? Kenapa kamu gak kasih tahu nenek? Maafin Sarah, Nek.
Maaf, Cara. Pantainya? Tuh, sana. Ntar lagi nyampe. Hah? Ayo, udah. Masih jauh gak? Deket nih. Ini tinggal lurus. Itu kan masih lumayan. Duh. Ya. Deket, ay. Enggak, tadi aku pikir kita nyampe langsung nyampe di pantainya. Nah, ini depan ini. Depan kanan. Lurus. Ini benar ya? Benar, ay. Kok gak nyampe-nyampe sih kita? Masih berapa lama lagi? Tuh kan, yang, tuh kan aku bilang juga apa? Cari akses pantainya gampang, bisa langsung pakai mobil nyampe. Ini dari tadi kamu bilang udah deket-deket mana? Belum nyampe-nyampe nih kita? Ini, ay, itu tinggal lurus aja kok. Kamu udah kecapean ya? Mau berapa jauh lagi? Aku masih bisa. Yuk, aku nggak apa-apa kok. Besok aku bilang lagi, terus sampai bosan. Iya, oke. Aku paham. Ada yang bilang, cintailah orang yang kamu cintai. Seperti hari ini adalah hari terakhir. Jadi aku bisa kasih yang terbaik terus setiap hari buat kamu. I love you too. Terus saya dengerin ombak di pinggir pantai itu, ternyata asik banget ya. View-nya juga keren banget. Seru banget ya mas, makasih ya idenya. Sama-sama mbak, apa saya bilang, harus sering-sering traveling biar punya banyak pengalaman baru. Kalau bisa abis ini cobain aktivitas yang jauh lebih ekstrim lagi. Contohnya? Ya, parkour, panjat tebing, okay. Nyebrang jalan tol, datang ke nikahan mantan. Waduh, pasti berdebar-debar gitu. Deg-degan sih. Yaudah, kalau gitu saya beres-beres dulu ya. Iya. Hai. Hai. Sini. Aku senang dengar tawa-tawa tadi.
Mirip sama mama. Aku mirip mama kamu. Ketawanya aja. Terus mama kamu kemana sekarang? Udah pergi duluan, Kak. Mama udah di surga. Kata mama, kalau nanti aku dapet anugerah yang sama kayak mama, aku harus bersyukur dan tetap bahagia, Kak. Karena ini bukan penyakit yang kayak orang-orang bilang. Ini justru anugerah. Mama kamu benar. Ini anugerah. Berarti kita orang-orang terpilih dong. Kamu pasti suka sama cupcake, ya? Aku mau hidup aku kayak cupcakes karena manis untuk semua orang. Saya rasa ini adalah starting point yang bagus banget buat kita, ya. Terima kasih buat desainer handelik saya. Haka, great job. Siap, sama-sama. Saya udah dari lama loh follow Instagramnya Mas Haka. Bagus-bagus desainnya. Oh iya? Oh, udah kak. Makasih. Fallback? Bisa kali ya? Di fallback kali kak. Oke. Mohon maaf ya, memang Haka ini terlalu fokus dengan bekerja, jadi kadang kurang peka. Sorry, ini akunnya bukan? Nah iya, kita aja tahu. Udah saya follow ya, sorry kemarin gak nge. Gak apa-apa, kan waktu itu belum kenal dekat mas. Oh, udah dekat sekarang. Tapi kita foto dulu boleh untuk report kantor? Oh boleh, boleh, bagus, boleh. Bagus, bagus, foto, boleh. Maka ya, maka. Sini, kamu kesini ya, kasih kak ya. Emang... pakai handphone saya aja. Gue juga ada tempat sih. Masak gue enak tadi. Ya. Kamera belakang. Oh, kamera belakangnya maksudnya. Bang Ardi kan foto biasa gitu. Oh. Gak mau ya temannya masuk frame-nya. Udah nih, nah, foto dia. Akrab. Yang akrab dong. Katanya udah deket, Haka. Satu, dua, kasih bumerang juga. Hah? Bumerang? Bumerang boleh ya? Bumerang. Tahu kan bumerang yang mana? Iya. Ram, Ram. Gue cabut duluan ya. Ada urusan. Sorry banget nih. Cabut duluan ya. Gak apa-apa ya. Mbak, maaf. Bumerang yang mana? Kak. Kalau cabut ini kan masih ada Kartika. Iya, sorry banget, cuman kan presentasinya juga udah beres. Tapi mau merangin kali ya, berdua ya. Gua, ini emang emergency banget. Jemput Sarah, bro. Gak sopan loh. Jemput Sarah. Ya. Tapi desainnya gimana? Udah selesai belum? Buat besok. Ya ini lagi on progress. Lo tenang aja, pasti gue beresin. Kalau udah beres, gue kirim ya. Gue tunggu. Film udah ditonton berulang kali tapi gak bosan.
cuma film ini doang nih. Iya kan, Yang? Ya iyalah, Ay. Ini kan film dari zaman kita SMA, kita tonton terus. Itu dia. Dari zaman kita SMA, sekarang kita udah lulus. Mereka masih aja SMA loh. Nanti kalau aku mati cari pengganti yang lain nggak? Mulai deh kamu ya. Orang ini cuma notifikasi doang. Udah kemana-mana lagi kan nih omongannya? Tapi ya nggak. Ya udah jelas sayang jawabannya. Apa? Aku cari yang lebih cantik. Gitu. Emang ada yang lebih cantik daripada aku? Banyak. Emang gitu. Siapa yang mulai? Kamu kan orang lagi nonton, asik-asik juga. Ih. Katanya aku yang paling cantik. Katanya Sarah adalah Rahmadia. Maukah kamu menjadikan aku laki-laki yang paling bahagia di muka bumi? Yang, aku mau nonton loh ini. Ya, boleh ya nonton ya? Nenek gak istirahat. Gimana? Sudah lelap dia? Udah, Nek. Nenek tahu kamu cemas. Maka, kamu kan sudah kenal Sarah begitu lama. Nenek yakin kamu sudah tahu betul bagaimana dia. Dia yang selalu berusaha untuk menunjukkan pada orang lain bahwa dia oke. Gak usah khawatir tentang dia. Dari kecil gak berubah. Jaga dia ya, Kak. Hidupnya selama ini sudah terlalu berat. Nenek titip. Iya, Nek. Menurut Nenek, kamu satu-satunya orang yang masih bisa membahagiakan Sarah.